terima kasih kepada Dinas DLHK juga dengan Dinas Pariwisata. Komunikasi yang bersinergi yang dilakukan dengan DPRD Ibu Terima Puyuda, sehingga pegawai kami BPD Perkat Desa ini berjalan bersama-sama untuk membangun TPS 3R Reduce, Reuse, dan Recycle, namanya TPS 3R Jayagiri ini. Nah, sehingga ada juga pihak ketiga, Ibu Kristin, Pak Tony juga, bahkan dari luar negeri memberikan perhatian kepada kita yang ada di Bandung, lebih khusus lagi yang ada di Cirebon ini. Dan kami selaku pemerintah, infrastruktur pasti kami lengkapi semua di sini, termasuk juga nanti kita akan koordinasikan tentang operasional tetap yang mengambil kerja di sini, pembinaan sendiri. Nah, prinsip kita, semua desa dan kelurahan wajib mempunyai TPS 3R. Karena kami di kecamatan kita mempunyai TPS 3R harus wajib diperhatikan. Hal yang tidak bisa diselesaikan di desa dan kelurahan sendiri, kita akan lakukan di kabupaten untuk menyelesaikan. Contoh, sampah residu, baik itu pam, pempes, begitu juga dengan softtek, palpet, dan seterusnya. Saya kira ini adalah pola yang bagus sekali, bagaimana kita melihat sampah itu adalah berkah, dan bagaimana kita melihat sampah adalah rupanya. Prinsip sederhana, kalau kita membuang sampah, berarti kita memindahkan masalah ke orang lain. Maka kita sampah harus olah berbasis lingkungan.